Ya, napa ngopi ngobrol pagi di pagi hari ini yang pasti langsung bajang buat kopi-kopi ke dulu ya. Ada informasi di pagi hari ini, ada informasi apa nian ya. Ada 5 jenis makanan yang wajib dikonsumsi pria agar panjang umur. Jadi untuk yang harus dikonsumsi para bapak-bapak dan juga mone-monenyo ya. Untuk jadi makanan yang kita konsumsi memegang peran yang sangat penting terhadap kesehatan dan juga kebugaran tubuh kita ya. Nah, hal ini pacar menentukan risiko penyakit yang kita miliki atau memperpanjang usia kita ya. Nah, makanan yang sehat dan juga bernutrisi merupakan kunci bagi hidup sehat dan juga panjang umur ya. Secara khusus sejumlah makanan ya yang pastinya ini pacar memiliki manfaat bagi pria untuk memperpanjang usia mereka. Ini dikutip dari Medical Daily. Nutrisionis Samantha Cassidy menyampaikan jenis makanan yang pacak memiliki manfaat positif ini. Yang pertama adalah blueberry ya. Baik dalam kondisi segar maupun beku, blueberry memiliki kandungan antioksidan yang membantu memperbaiki DNA dan juga mengurangi risiko kanker ya. Selain karena kandungan karsinogeniknya, blueberry juga baik untuk menjaga ingatan dan juga kemampuan berpikir dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada salmon. Keberadaan asam lemak omega 3 pada ikan salmon bisa menurunkan risiko penyakit jantung ya. Dan untuk makanan ini juga kaya dengan protein ya. Terus ada bayam. Bayam ini yang pasti mendapat molimonai secara umum memiliki manfaat bagi kesehatan. Bayam merupakan sayuran hijau yang kaya karotenoid ya. Pecah beta karotin, lutein serta zeaxanthin ya. Penelitian menyebutkan bahwa bayam mampu mencegah pertumbuhan kanker ya. Selanjutnya ada edamame. Tahu dengan edamame? Kacang ya. Jadi kanker prostat merupakan jenis kanker kedua terbanyak di antara pria. Sebuah penelitian menemukan bahwa makanan-makanan berbahaya berbahan kedelai, pecak, edamame bisa menurunkan risiko mengalami kanker. Ada lagi kacang-kacangan. Sebuah penelitian di Spanyol menemukan bahwa menambah kacang-kacangan pada pola makanan ondopo melimonai pecak meningkatkan kemampuan diranjang ya. Terus penelitian lain juga mengungkap bahwa kacang-kacangan bisa meningkatkan kualitas sperma demi kesuburan. Kedua manfaat tersebut diperoleh karena kandungan lemak sehat serta antioksidan yang tinggi dari makanan tersebut ya. Telah beberapa hal yang harus dikonsumsi para bapak dan juga mone-monenya biar panjang umur. Kita cukup dulu nih ngopi ngobrol pagi di pagi hari ini. Kita lanjut lagi di Gordana Siko ini.